Hai, anda bersama kami di Amanz. Anda mungkin sudah biasa mengamalkan kebersihan diri apabila keluar pergi ke mana-mana. Jadi, anda mungkin tidak ambil perhatian terhadap satu perkara yang mungkin anda tidak tahu, iaitu peranti pintar anda ini. Adakah anda tahu bahawa kebanyakan bakteria dan juga kuman akan melekat pada peranti pintar anda sendiri dan bukannya pada tangan, pada baju dan sebagainya? Jadi, apa yang kami ada di sini adalah Samsung UV Sterilizer. Mudah saja untuk gunakan peranti ini. Ia akan membunuh 99% kuman yang berada pada telefon pintar. Jadi, ini sangat berguna. Terutamanya apabila anda seorang yang cukup mementingkan kebersihan. Bukan sahaja pada baju, pada topi, pada rambut dan sebagainya. Juga pada peranti pintar. Baiklah, dia akan membunuh kuman menggunakan lampu UV ataupun UVC. Jadi, anda hanya perlu gunakan peranti ini dalam masa 10 minit saja. Mudah saja untuk gunakan, seperti buka saja kotak ini dan hanya letakkannya di dalam seperti ini. Dan anda boleh tekan saja butang pada bahagian depan peranti ataupun UV sterilizer ini. Ia akan memberi satu bunyi untuk memberitahu kepada anda yang ia sedang sterilizekan peranti anda. Perlu diingatkan juga, ia memerlukan sambungan kuasa USB-C 10W sekurang-kurangnya. Pada kotak, ia tidak memberikan kepada anda sebarang wayar ataupun pengecasan ataupun adapter. Anda perlu gunakan adapter contohnya seperti yang anda gunakan pada peranti pintar. Kelebihan yang ada pada Samsung UV Sterilizer ini adalah ia terbina pengecasan tanpa wayar. Jika peranti anda menyokong pengecasan tersebut, ia akan dapat mengecas sambil anda menunggu untuk ia membersihkan peranti. Bukan pada telefon pintar sahaja, jika anda mempunyai Samsung Galaxy Buds Live, anda juga boleh mencucinya dengan hanya meletakkannya di dalam peranti ini. Apa kelemahan Samsung UV Sterilizer ini? Okey, walaupun ia dapat mencuci, membasmi kuman sehingga 99% pada aksesori yang kecil-kecil seperti Samsung Galaxy Buds Live, jam tangan pintar dan sebagainya, ia tidak dapat membunuh kuman yang ada pada tablet. Jadi, untuk dari segi saiznya saja, ia tidak memadai dan tidak cukup besar. Kemudian, ia tidak dapat memberitahu berapa lama lagi yang anda perlu tunggu. Contohnya macam kami cakap tadi, iaitu 10 minit. Dan kami tidak tahu sampai bila ia akan habis sterilizekan peranti anda. Bukan itu saja. Walaupun ia cakap dapat membersihkan kuman sehingga 99%, kami sendiri tidak tahu berapa banyak kuman yang ada pada peranti dan apabila ia sesudah 10 minit tersebut, mungkin hanya 80% saja. Lagi 20% tu mungkin masih ada pada peranti pintar. Dan itu sahaja kelemahan yang ada pada Samsung UV Sterilizer. Jadi itu adalah Samsung UV Sterilizer yang akan mencuci, membasmi kuman sehingga 99% dan dijual pada tanda harga RM299 sahaja untuk peranti yang akan membantu anda menjaga kebersihan dengan lebih banyak dan juga efisien. Seperti biasa, like, share dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.